Kim kawasan industri. Selamat datang di kawasan industri Mitra Karawang. Oke, sahabat Bina Generasi Karawang, kita berada di kawasan KIM ya, kawasan industri Mitra Karawang. Di sini banyak fasilitas seperti masjid juga ada nih, Masjid An-Nur. Dan dapat kita temukan pula fasilitas-fasilitas di kawasan industri Mitra Karawang, yaitu keperluan yang kita inginkan seperti galeri ATM, ada juga ya, ada juga Indomaret, ada Alfa, dan juga ada warung-warung makan di depannya kawasan industri Mitra Karawang. Kita percepat saja di sini perjalanannya, kita bisa melewati berbagai pabrik ya, PT gitu ya, kalau bahasa sederhananya. Kita bisa melewati PT Honda nih, produksi motor. Kita juga bisa melihat PT-PT yang lain di kawasan industri Mitra Karawang. Ini tampaknya saya ngebut ya, agar kita cepat ke fasilitas yang kita butuhkan. Nah, di sini kita sampai, kita masuk saja ke galeri ATM, ATM BCA, Mandiri, ada juga Permata Bank, ya, Bank BNI, Bank OCBC. Jadi kita bisa mengambil uang di sini. Kita pula bisa pir di sini di banknya OCB, dan kita bisa juga ada rumah makan ya. Nah, ini Indomaret bila mana kita pengen jajan, pengen nongkrong sebentar ya. Dan kita bisa nongkrong juga di Alfamart ya. Di sini fasilitasnya di kawasan industri Mitra Karawang. Oke, sahabat, kita keluar sekarang. Keluar dari kawasan industri Mitra Karawang, kita ambil kanan. Nah, jadi kita tadi masuk dari arah timur, sekarang kita keluar dari arah barat. Nah, di sini hati-hati, tengok kiri, tengok kanan. Nah, oke, sekarang kita melihat dari jembatan utama masuk kawasan industri Mitra Karawang ya. Jadi kita bisa melihat ke kanan, yaitu ke Karawang Timur, yaitu gerbang tol Karawang Timur ke Surya Cipta, dan ini ke kiri yaitu menuju kawasan industri.